Hari ini kita saksikan dan terima kasih Tan Sri Leong dan Masing dan Dewan Bandaraya Jabatan Wilayah kerana kita bagi tumpuan. Saya nak tegaskan ya, pembangunan mana-mana kota tidak hanya ditandai dengan mercu tanda yang hebat, bangunan-bangunan yang pencakar langit dan memukau keindahannya, tetapi juga keselesaan kepada rakyat. Ini cabaran kita. Dalam konsep madani ini ada prinsip ihsan. Bagaimana boleh kita bangga dengan Dewan Bandaraya atau Kuala Lumpur yang ada bangunan-bangunan pencakar langit tetapi tidak dapat menyantuni rakyatnya. Rakyatnya maknanya perumahan mereka, warung dan gerai mereka. Dan ini cabaran kita. Tentunya bagi peniaga, pengusaha menghadapi cabaran. Kerana tarikan untuk membangunkan kawasan-kawasan yang mahal akan memulih memperoleh keuntungan yang lebih. Sebab itu sangat sukar bagi mana-mana kerajaan atau penguasa untuk menekankan ada konsep pembangunan yang beri perhatian kepada majoriti rakyat. Yang majoriti di Kuala Lumpur ini rakyat M40 dan B40 atau golongan yang agak relatif miskin. Tetapi menjantuni mereka itu menjadi kesukaran. Sebab itu saya tetapkan dasar yang jelas. Ada kawasan-kawasan mewah nak dibangunkan, jangan kita halang. Dia boleh bangunkan. Dia bukan jadi masalah. Saya tidak anjurkan perseteruan mana-mana kumpulan. Kalau ada, mereka mampu adakan rumah atau kondo harga 10 juta, 20 juta, itu soal dia. Jangan ganggu. Tetapi jangan sekali-kali abaikan kepentingan majoriti rakyat.